Bul. Keluar kamu, Bul. Ini si gembul ini, sobat. Gembul. Ya? Mana, Bul? Wus. Wus. Bantu nih tuan cabut rumput, Bul. Wus. Bul. Bus. Bul. Oke, sobat semua, jadi ini adalah bibit pinang ya, yang bibit pinang batara ya, yang saya semai sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, kayak gini perkembangannya nih. Jadi udah banyak ditumbuhi gulma, nanti akan saya bersihkan. Nah, ini bibit pinang batara nih saya ngambilnya dari Tanjung Jabung ya, dari Jambi. Lewat online, sobat. Iya, JNT Kargo, sobat. Nah, jadi kayak gini ya. Sudah. Ada daunnya 2 helai. Bul, bus. Apa, Bul? Mau keluar, Bul? Nah, kayak gini, sobat ya, penampakannya. Nanti akan saya tanam di kebun, sobat ya. Diganti nih karet-karetnya ini mau ditebang semua ya. Kita ganti dengan pinang gitu ya. Mudah-mudahan aja hidup ya. Walaupun harganya kalau sekarang ini lagi murah sobat. Di Ulu Talo pinang ini pinang kering dihargai Rp2.000 per kilonya sobat. Aduh anjlok pokoknya sobat ya. Tapi ya kita ikhtiar dulu sobat daripada nggak ada hasil sama sekali dari kebun ini. Karena ini karetnya ini udah rusak nih sobat. Tuh udah rusak nih. Juga kalau disadap hasilnya nggak memadai. Bus, bus. Bul. Bus. Bus. Bul. 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 Mau keluar kamu, Bul. Ini si gembul ini, sobat. Gembul. Bus, bus, bus. Gembul. Bus, bus. Oke, ini nanti akan kita siang ya. Ini rambutnya mau saya buang ya. Di tempatan banjir nih, sobat. Ini sebelumnya ada saya pupuk, ini udah dikasih pupuk PSP. Bul? Mana, Bul? Bus? Bus? Bantu nih tuan cabut rumput, Bul. Bus? Bul? Aduh. Oke lah, sobat ya, saya mau lanjut mencabutin ini rumput-rumputnya ya. Wow, ini jamur nih, Pak. Jamur agrikit atau kalau bahasa Surabaya ini pirau tikus nih. Tapi cuma dikit ya. Nah, ini sarang kelulut ya yang dulu pernah saya masukkan di video juga. Tapi ini pohonnya udah almarhum nih. Udah terjengkang, sudah patah. Karena bagian besar ini batangnya ini busuk. Karena udah terlalu lama juga nih. Dari saya kecil ini, Pak. Kemarin ini sempat buah, tapi malah ini patah banget. Nah, ini semplah. Bus, Bul. Bus, bus.
akhirnya ini sudah bersih semua sobat. Akhir-akhir saya siangi ya bibit-bibit benangnya, ini juga sudah bersih. Saatnya kita pulang. Oke, mantap pokoknya lur. Bibitnya cukup bagus nih tumbuhannya. Ya semoga aja nanti kedepannya bisa menghasilkan, paling nggak bisa tumbuh lah dengan baik ya di kebun ini. Karena tanah kebun ini sangat gersang lur. Tanahnya kuning banget. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan, teman-teman.